Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2022 ini adalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang kedua untuk para peserta didik. Adapun kegiatan kali ini kita tetap bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara Palembang dikarenakan pada saat vaksinasi pertama kita juga melalui kerjasama dengan Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Kegiatan ini diikutin kurang lebih hampir 300 orang peserta didik dan alhamdulillah untuk pelaksanaan vaksinasi COVID yang kedua ini berjalan dengan lancar dan terkendali. Adapun tujuan dari pelaksanaan vaksinasi ini agar bisa memperkuat imunitas dari para peserta didik sehingga mereka bisa kembali belajar dengan aman. Sejauh ini efek dari pelaksanaan vaksinasi COVID ini sendiri cukup baik sehingga bisa menjaga imunitas dari para siswa sendiri. Untuk pembelajaran di SD Plus IGM sendiri, kita masih menerapkan sistem hybrid terkait dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Palembang bahwa selama masa PPKM level 3 ini, seluruh sekolah hanya menerapkan sistem 50% pertemuan tatap muka terbatas. Harapannya dengan pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID yang kedua bagi para peserta didik ini, imunitas para peserta didik bisa terjaga, lebih sehat, dan lebih bisa untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga pembelajaran di SD Plus IGM Palembang bisa berjalan dengan lancar dan aman. SD Plus IGM, sehat dan kuat!